Welcome to my channel. Technology. Hai guys, kali ini Teknologi TV akan membahas pertarungan sengit spesifikasi jet tempur terbaik saat ini, yaitu Su-57 versus KF-21. Dua jet tempur generasi terbaru ini digembar-gemborkan sebagai yang tercanggih di dunia dengan kemampuan luar biasa yang bikin geleng-geleng kepala. Siapkan diri kamu untuk melihat pertarungan spesifikasi dan kekuatan dua penguasa langit ini. Asal-usul dan pengembangan. Su-57 dikenal sebagai Velon, yang artinya bisa kamu cek sendiri di Google. Julukan Velon merupakan kode dari NATO. Jet tempur ini dikembangkan oleh Sukhoi Design Bureau Rusia. Pertama kali terbang di tahun 2010, Su-57 diposisikan sebagai penerus Su-27 Flanker dan dirancang untuk menjadi jet tempur superioritas udara multiperan. Sedangkan KF-21 dijuluki Boramae atau Elang Terbang. Jet tempur ini merupakan hasil kolaborasi antara Korea Aerospace Industries dan PT Dirgantara Indonesia. Penerbangan perdananya di tahun 2022 menandakan langkah besar bagi industri pertahanan kedua negara. Spesifikasi yang memukau. Mesin. Su-57 dibekali dua mesin turbofan Saturn AL41F1 dengan afterburner yang menghasilkan daya dorong luar biasa. Di sisi lain, KF-21 menggunakan mesin General Electric F414GE400 yang terkenal dengan performa dan keandalannya. Persenjataan. Su-57 membawa berbagai rudal canggih, termasuk rudal udara ke udara R-77M dan R-37F, serta rudal anti pesawat S-400. Sedangkan untuk KF-21 tak kalah garang, yaitu hadir dengan rudal udara ke udara AIM-120AM-RAAM dan juga Meteor, serta rudal anti kapal harpun. Sensor. Su-57 dilengkapi radar N036A AESA yang canggih, mampu mendeteksi target dari segala arah. KF-21 menggunakan radar AESA AN-APG-79 yang tidak kalah mumpuni, dengan jangkauan deteksi yang sangat luas. Kemampuan stealth. Su-57 dirancang dengan teknologi stealth yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. KF-21 pun memiliki teknologi stealth meskipun diprediksi tidak secanggih Su-57. Kekuatan yang tak terbantahkan. Su-57 memiliki kemampuan manuvernya yang luar biasa, kecepatan tinggi, dan teknologi stealth yang menjadikannya momok menakutkan di langit luas. Kapasitas tempurnya yang beragam membuatnya unggul dalam berbagai misi, mulai pertempuran udara hingga serangan darat. Sementara untuk KF-21 memiliki kecepatan yang tinggi, kemampuan dogfight yang mumpuni, dan integrasi sistem persenjataan yang canggih, menjadikannya kekuatan yang tak terduga. KF-21 diprediksi akan terus berkembang dan menjadi jet tempur yang semakin tangguh di masa depan. Lalu, dari dua jet tempur ini, siapakah pemenangnya? Sulit untuk menentukan pemenang mutlak dalam pertarungan ini. Baik Su-57 maupun KF-21 memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Su-57 unggul dalam hal teknologi stealth dan kemampuan tempur udara. Sedangkan KF-21 memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan integrasi sistem persenjataan. Sebelum lanjut, mari kita bahas tentang kelemahan dari kedua jet memukau ini.
kelemahan Sukhoi Su-57, produksi terbatas. Hingga saat ini hanya ada 13 unit Su-57 yang diproduksi dan 5 diantaranya yang beroperasi. Hal ini menunjukkan kendala dalam produksi massal dan kemungkinan keterlambatan dalam mencapai kemampuan penuh. Mesin Su-57 menggunakan mesin Saturn AL-31F yang dimodifikasi, yang dianggap kurang bertenaga dibandingkan mesin pesaingnya seperti F-22 Raptor dan J-20. Hal ini dapat membatasi manuverabilitas dan juga kecepatannya. Sensor. Ada spekulasi bahwa Su-57 memiliki kekurangan dalam beberapa aspek sensor, seperti radar AESA. Kemampuan perang elektroniknya pun diragukan dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima lainnya. Pengalaman tempur. Su-57 belum pernah digunakan dalam pertempuran nyata, sehingga belum terbukti kemampuannya dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Biaya. Su-57 dikabarkan sangat mahal, sehingga membatasi jumlah negara yang mampu membelinya. Kelemahan KF-21 Boramae. Generasi KF-21 diklasifikasikan sebagai jet tempur generasi 4,5, sedangkan Su-57 dan F-35 termasuk generasi kelima. Hal ini berarti KF-21 mungkin memiliki kemampuan siluman, avionik, dan persenjataan yang kurang canggih dibandingkan pesaingnya. Pengalaman pengembangan. KF-21 merupakan proyek bersama antara Korea Selatan dan Indonesia, dan ini adalah jet tempur pertama yang dikembangkan Korea Selatan. Kurangnya pengalaman dalam pengembangan jet tempur generasi canggih bisa menimbulkan masalah pada keandalan dan kemampuannya. Mesin. KF-21 menggunakan mesin F-414 GE-400 dari Amerika Serikat. Meskipun mesin ini handal, ketergantungan pada teknologi asing dapat menimbulkan masalah logistik dan pembatasan dalam pengembangan di masa depan. Pasar. KF-21 masih dalam tahap awal pengembangan dan belum jelas seberapa besar pasar potensinya. Persaingan dari jet tempur lain seperti F-35 dan Gripen juga dapat menjadi hambatan. Nah, pada akhirnya, baik Su-57 maupun KF-21 ini menandakan kemajuan besar dalam teknologi jet tempur. Perkembangan ini membuka jalan bagi masa depan pertempuran udara yang semakin canggih dan menantang. Menurut kalian, jet tempur mana yang lebih unggul, Su-57 atau KF-21? Teknologi apa yang menurut kalian paling penting untuk jet tempur generasi terbaru? Dan bagaimana menurut kalian masa depan pertempuran udara dengan jet tempur seperti Su-57 dan KF-21? Pada akhirnya, jet tempur terbaik adalah jet yang paling sesuai dengan kebutuhan dan strategi pertahanan dari satu negara yang berbeda-beda. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.